Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Hetty Andika Perkasa, mengunjungi Ibu Atika Sari, penderita lumpuh selama 10 tahun, yang kini telah pulih dan dapat berjalan kembali di Rumah Sakit Tentara Bakti Wiratamtama, Semarang. Sama-sama, saya senang. Iya. Saya begitu di telepon Bu Dewi kemarin. Iya. Video call, aduh, saya mau pingsan nangis saya. Iya, Bu. Saya itu kangen banget gitu, ya Allah. Bisa ketemu langsung lagi, mimpi apa ya, Bu? Saya kepikiran Wahyu loh. Allah telah ngirim Ibu. Saya diobatkan ke sini. Coba kalau nggak ada Bu Kasa, karena Bu Atika berdoa terus, nggak putus berdoa dan percaya kepada Tuhan, itu Tuhan kasih hadiah. Jadi gimana ini ceritanya? Awal satu Ibu Atika ini masuk dengan tensinya tinggi, Bu. Kemudian pusing, berputar gitu, terus dia juga tidak bisa jalan, hanya bisa ngesot gitu. Terus setelah diakses, dikaji oleh dokter UGD, dimasukkan ke saya dulu sebagai penyakit dalam, BPJS-nya. Ibu ini ada hipertensi, terus mengalami pusing berputarnya. Dari evaluasi motorik, memang sempat ada pemulihan motorik lunggai, ekstremitas bawah yang juga disertai kita evaluasi lebih lanjut dengan hasil MRI, ternyata memang ada radikulopati atau entrapment pada nervi lumbar. Jadi kondisi terakhir sekarang, karena memang kondisi infeksi dan hipertensi sudah teratasi, dia berani untuk melatih otot penguatan panggul sekarang sama membentuk pola jalan lagi, karena 10 tahun tidak berjalan otomatis pattern di otak berjalan sudah lupa ya. Jadi ini saya akan bentuk lagi latihan jalan berulang. Bisa keluar lihat depan lagi gitu ya, nggak bikin kuruk terus ya. Sudah gimana kalau nggak itu kan nggak bisa dibantu, itu kan nggak bisa kemana-mana jalan. Tuhan yang baik, karena Bu Atika tuh berdoa. Iya. Jadi saya ketemu Bu Atika tuh bulan lalu ya. Bulan lalu. Jadi sebetulnya itu saya bilang sama Bu Dewi, Bu Pangdam, untuk bawa berobat itu supaya tahu aja apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saya tidak menyangka bisa berjalan lagi. Terima kasih banyak dokter-dokternya. Jaga kesehatannya. Sama-sama. Iya, ikutin apa anjuran dokter gitu, ya. Rutin. Terus ke depan, terus maju. Iya. Ya, mari. Dok, terima kasih banyak ya, Dok.